Malam yang syahdu, Kamis 5 Januari 2023, mulai pukul 18.30 di Ruang Sinta Hotel Biva, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 87 Umbul Harjo, Yogyakarta, diadakan launching buku Aileen berjudul Aku dan Goresanku, berisi tentang karya lukis Aileen Natania Pranata. Serta malam hari itu diadakan perayaan ulang tahun Aileen yang ke-8 tahun. Mengawali acara tersebut dipersembahkan tari Sekar Pudiastuti oleh Santi, serta nyanyian Alicia, seorang dancer dan penyanyi cilik, membuat suasana Hotel Biva malam hari itu penuh dengan seni dan budaya. Aileen adalah seorang gadis cantik buah hati dari pasangan Ismanto Pranata dan Kanjeng Raden Nganten, Mawardiah Kusumawati. Ia lahir 1 Januari 2015. Saat ini ia tercatat sebagai siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kota Gede. Ia sangat berbakat melukis. Karya-karyanya menakjubkan, sehingga ibunya, Kanjeng Raden Nganten, Mawardiah Kusumawati, memberikan ruang ekspresi pada putrinya, serta mengumpulkan hasil karya Aileen menjadi sebuah buku Aku dan Goresanku. Peluncuran buku ini adalah proses awal perjalanan Aileen dan wujud kulonwun kepada seniman senior untuk berkiprah dalam dunia seni rupa, kata Kanjeng Raden Nganten, Mawardiah Kusumawati, sambil menunjukkan kecintaan terhadap seni budaya dengan baju yang dikenakannya. Masih berproses dalam proses yang baru dipijakkan awal ini, semoga bisa menambah warna lukisannya nanti, goresannya nanti ketika saya ketemu dengan para sesepuh. Istilahnya ini silaturahmi juga untuk para Aileen, silaturahmi dan kulonwun dengan sesepuh juga maestro pelukis terkenal, rupa, seniman, budayawan. Kita berkumpul di sini sambil seremonial ulang tahun Aileen yang ke-8. Tentunya mohon doa terbaiknya, dan buku tentunya masih banyak kekurangan karena masih awal sekali dalam berproses. Semoga nanti kedepannya semakin baik, semakin baik dan semakin baik. Salam karya, penuh cinta. Hadir dalam acara tersebut, para seniman lukis kenamaan Yogyakarta, diantaranya Nasirun, Klower Waldiono, Ledek Sukadi, Tri Suharyanto, selain itu budayawan Yani Sabtodoyo, tokoh masyarakat Kanjeng Gusti Raden Ayu Adipati, Mangku Alam Al-Haj, sangat bangga dengan Aileen, begitu pula Ihman dan Sumono, serta para tamu undangan lainnya. Untuk acara The Aileen ini sekalian peluncuran buku dan ulang tahunnya yang ke-8. Semoga bisa menjadikan pemantik untuk anak-anak di usianya sebuah kreativitas. Pencapaian ini saya pikir sangatlah menarik ya. Semoga bisa menjadikan kontribusi buat anak-anak khususnya di Jogja. Sukses untuk Aileen. Salut untuk prosesnya. Ya, salut untuk ibunya Mawar, untuk orang ibu yang berjuang untuk mapake. Soalnya besok pagi jam 5 aku ke Solo. Selamat untuk anu undangan Pak Rektor, anu jalan-jalan. Keliling apa? Aileen. Gini. Keren, Pak. Aileen, selamat ulang tahun.
angkatan laut semangat. Dengan peluncuran buku tersebut, Aileen juga memberikan cinderamata kepada tamu undangan serta buku karyanya kepada Nasirun, Kanjeng Gusti Raden Ayu Adipati, Mangku Alam Al-Haj Yani Sabto Udoyo, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Gede Siti Sulandari SPD, dan Dr. DRS Hajar Pamadi M.A.Hon, Kurator Internasional. Dr. Hajar Pamadi juga memberikan pencerahan tentang seni lukis anak. Hajar Pamadi yang telah puluhan kali menjadi juri dalam lomba lukis anak Kyoto hafal betul tentang dunia lukis anak. Karya hampir sama, tapi beda. Dia lebih menitikkan adalah pandangan itu pada mata. Ya, jadi ada beberapa kata mata ini merupakan pikiran-pikiran, Mas. Ini pikiran apa? Ya, pikiran tentang cinta gitu ya. Dia mengerti pada temannya seperti apa, akan mencintai anak temannya. Ini juga sedang kebingungan mikir apa. Kelihatan kan mata dengan seperti ini luar biasa. Ini juga demikian ya. Jadi ini membayangkan apa? Ini luar biasa anak ini ya. Dalam segi konsep dengan mata, semua dia lebih banyak kepada mata untuk diangkat. Karena pandangan pertama, kalau seperti Plato mengatakan, pertama kali ketemu itu adalah mata yang untuk bisa melihat. Setelah melihat mata, nanti akan melihat karakter. Memang orang itu karena dilihat itu dari matanya, karakternya. Ini banyak sekali. Dan dia selalu menggunakan. Yeah. Ini juga selalu dia, juga. Selalu ya, ini luar biasa. Nah, ini kan, ini sebenarnya kan mata juga. Nah, ini sebenarnya dianggap mata, padahal ini adalah imajinasi ini luar biasa. Bunda Yani Ambar Pola dan Pak Ambar Pola. Betul kan? Nah, ini kan banyak, dia hanya menggambar mata-mata, ini apa? Ini luar biasa. Jadi ini adalah ketajaman mata, ketajaman hidup untuk bisa mengungkapkan hal seperti ini. Ini hal yang khas seperti ini, tidak ada orang lain yang bisa seperti ini. Anak-anak tidak seperti ini. Kita bebas aja ya, tadi doanya. Ini semua, ini juga mata Mas, ini besar. Nah, ya toh. Dengan karakter yang beda-beda, ada ke kucing, ada kemana, tapi ini adalah mata. Nah, ini endokas. Jadi kalau boleh, kalau misalnya ada kurasi, mata. Ini kok bagus sekali dong. Cara mengungkapkan mata itu bagus sekali loh. Ini khas loh Mas. Ini khas. Nah, ini juga khas. Saya selalu ada mata. Itu apa? Ini harus kita anu ya. Kita lihat bahwa ini adalah kemampuannya. Dia memahami lewat mata. Nanti dipikir. Nah ini kemudian mata dipikir apa pikirannya. Jadi ini tuh isinya pikirannya ini. Nah ini coba mata semua. Ya toh? Mulai dari mata. Iya. Semua ya, tadi melukis nah, di ya, sana. Ini tidak punya. Dimulai tidak, dari mata. Tidak ada seniman atau pelukis yang memulai dari mata. Itu seluruh lukisannya itu mata. Ini mengapa? Nah, ini yang penting harus kita pelajari. Nanti ada ilmu yang mempelajari. Ini namanya hermeneutik. Saya belum bisa sampai ke sini karena saya harus ketemu anaknya, ketemu ibunya, nanti baru diketahui bahwa anak itu kenapa ya. Ini ketajaman mata. Mungkin anak ini akan melihat yang tidak dilihat orang. Dia akan tahu. Sebagai pemerhati kaum wanita, Insinyur Supriyani Ambar Polah serta sebagai owner Hotel Biva menuturkan. Malam ini di acara launching buku aku dan goresanku Aileen Natania Pranata dan ulang tahun Aileen yang ke-8, sungguh luar biasa bahwa Aileen dengan usia 8 tahun sudah bisa menoreh dan goresan-goresannya di dalam sebuah kapas dengan sangat luar biasa dan begitu tajam pengamatan batinnya. Kami lihat di sini goresan Aileen sangat punya daya imajiner dan punya daya kekuatan terhadap yang melihatnya.
mudah-mudahan potensi atau talenta Arin ini bisa terus dikembangkan, dipupuk, dan terus dibimbing oleh senior-seniornya sehingga kelak menjadi seorang pelukis wanita yang handal. Dan saya sebagai pemerhati dan juga bundanya di sini mengharapkan Arin terus belajar, orang tuanya juga terus membimbing, dan insya Allah Arin akan menjadi pelukis, desainer ataupun prakawati ataupun penari, dan yang terlebih adalah tulisan penanya yang akan mendunia. Ayo terus maju, terus semangat bahwa bangsa dan negara dengan namamu juga keluarga. Selamat ulang tahun Ayo, maju terus dengan tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai acara launching buku Aku dan Goresanku karya Aileen serta ulang tahunnya yang ke-8, semua hadirin menikmati kembali cita rasa khas sajian catering serasa tempo dulu. Bener, ya, boleh, aku sampai ini dan asarnya enak. Akhirnya tadi aku apa ngaji sama Prof belajar dari pesona mata sebagai jendela dunia, saya kira akan melihat banyak hal. Akhirnya anak ini mempunyai satu kejeniusan, mungkin kalau orang timur nyebut kata indah.